Ada yang kata Aidilfitri tidak akan sama lagi seperti dahulu. Sudah tidak lagi semeriah dahulu. Pandemik COVID-19 masih membelenggu kehidupan sejagat. 2 masih dibayangi ketakutan dan kekalutan. Perang melawan COVID-19 menjadi semakin sukar. Bagi kita umat Islam, hambatan COVID-19 begitu dirasai. Tahun ini, kita sekali lagi diuji mengharungi kesuraman Ramadan di tengah-tengah gelombang pandemik yang berterusan. Rata-rata masjid dan surau menjadi begitu suram. Bazar Ramadan juga tidak semeriah dahulu. Pun begitu, saat kita mengharungi segala keperitan ini, insafilah bahawa ada rakan-rakan kita yang mengharungi ujian yang jauh lebih hebat. Ada yang masih menangisi kehilangan insan tersayang. Ada yang masih perit berjuang, berkorban demi kelangsungan hidup dan kebahagiaan orang lain. Ada yang masih bergelut meneruskan hidup dalam suasana pandemik yang begitu mencabar. Semua ujian ini benar-benar menduga ketabahan kita semua. Namun, saudara dan saudari, jangan sesekali kita membiarkan segala kepayahan ini memadam keindahan cahaya Aidilfitri. Raikanlah Syawal ini dengan rasa kesyukuran dan penuh keinsafan. Kepada mereka di perantauan yang tidak dapat pulang berhari raya, manfaatkan teknologi untuk mengubati kerinduan kepada mak ayah di kampung. Meskipun alunan takbir raya kali ini mengundang sayu, janganlah kita berasa gundah dan bersedih. Berat manapun ujian di hadapan kita, hadapinya dengan tenang. Ketahuilah bahawa perang ini masih panjang. Teruslah berusaha, teruslah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berasa putus asa, jangan kita putus harapan. Teruslah berjuang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.